Saudara saksi atas pertanyaan majelis hakim menjawab bahwa saudara saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa atau terdakwa merupakan spri saudara saksi. Betul? Betul. Saudara saksi lulus akpol pada tahun 94. Saudara saksi bisa jelaskan pada kami penasihat hukum atau seluruh di ruangan sidang ini, apa itu gelar Adi Makayasa sebagai lulusan akpol saudara saksi? Lulusan terbaik. Lulusan terbaik itu gelar yang dimiliki oleh berapa orang saksi? Satu. Satu angkatan akpol itu berapa orang saksi? Bisa 200, 300. Satu dari 200 atau 300. Saudara saksi bisa boleh melihat saudara terdakwa di sini sekarang? Iya. Bisa melihat? Saudara saksi tadi berkali-kali kami mendengar mengucapkan, saya akan bertanggung jawab. Saya siap bertanggung jawab. Apa perasaan saksi melihat mantan spri saksi seorang lulusan Adi Makayasa sekarang berada di sini? Saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam sidang komisi kode etik pemecatan saya sudah sampaikan. Mereka tidak ada yang salah karena tidak ada yang saya beritahu tentang cerita yang tidak benar itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua dipersalahkan hanya karena pernah bekerja sama saya. Saya akan bertanggung jawab. Dia tidak tahu apa-apa. Saya akan siap bertanggung jawab. Jadi saya, kalau berhadapan dengan adik-adik ini, saya pasti akan malu, saya pasti akan menyesal. Tapi dalam proses pemeriksaan kode etik, pemeriksaan pidana, saya sudah sampaikan salahnya di mana kalau hanya mengganti CCTV. Orang dia tidak tahu juga isinya apa. Masa dipersalahkan? Baik, saya lanjut.